Oke teman-teman, di sini kita mau bikin kopi ala-ala kafe. Seperti saya menggunakan alat giling manual seperti ini. Saya menggunakan kopi kopi masih utuh. Ya, tidak terlalu banyak-banyak sekali. Karena kita tutup. Ini alat manual ya. Ini diputar, putar untuk menggilingnya. Setelah kita giling, kita lihat hasilnya. Hasilnya lumayan. Kita panaskan air, kita panaskan air, tunggu sampai mendidih, kita ukur dengan temperatur. Apa namanya ini? Pengukur suhu. Ini kopi yang enak itu antara 80 dan 85 suhunya. Ini sesuai selera. Kopi yang telah kita giling tadi kita tuang ke teko kaca. Memang agak-agak kasar. Harum, wangi. Setelah mendidih, kita matikan. Mendidih ya. Tunggu beberapa saat. Biar tidak terlalu panas. Kita tuang pelan-pelan. Cukup, kita tunggu beberapa saat. Pas feeling kita 80 derajat. Sebenarnya sih masukin di sini dulu sih apanya, air panasnya. Kita atur suhu baru kita tuang ke sini. Ya karena saya udah biasa langsung. Kita siapkan gelas. Gelas ya, apa namanya corongnya? Ini saya menggunakan kertas coffee paper filter, kertas saring.
biar hasilnya bening. Ya, teman-teman, kita tuang pelan-pelan. Ini kayaknya udah pekat warnanya. Ya, teman-teman, hasilnya bening sekali tanpa serbuk sedikit pun. Setelah selesai, kita angkat saringan. Ya, ini tanpa ada rasa. Saya akan membuat kopi susu. Saya menggunakan susu kental manis. Setelah kita tuang, kita aduk. Ini berasa kopinya pekat karena setelah disaring pakai kertas filter, jadi seperti ini. Saya agak-agak suka yang manis, karena wajah saya pahit. Jadi, kopi sederhana. Ini alatnya seperti ini. Ini kayaknya keramik. Nah. Jadi, kopi-kopi ala kafe. Sederhana, praktis, tidak ribet. Menggunakan alat yang sederhana, manual. Oke, teman-teman, sampai di sini. Mudah-mudahan teman bisa mempraktikkannya yang penghobi kopi. Baiklah, teman-teman, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.